بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، وبه ما شاء من شيء بعد. سبحانه سبحانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه، ومن تمسك بشريعته، ومن اهتدى بهديه، واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله mulai-mulai sekali sama-sama kita merafakkan banyak-banyak rasa kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan ikhwah kurnia Allah sehingga waktu dan saat ini Allah Ta'ala masih lagi berikan kesempatan untuk sama-sama kita duduk hadir dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita lalui pada pagi ini diberi ganjaran pahala yang sangat besar oleh Allah Ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pagi ini dia telah memilih kita secara khusus untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepatutnya kita kena rasa cukup-cukup bangga bila dapat menjadi tetamu Allah. Ya, sebab Allah tidak ada ramai-ramai orang. Allah dia tidak pilih semua orang untuk menjadi tetamu dia. Sudah tentu Allah Ta'ala hanya akan pilih orang yang tertentu sahaja. Ya Allah tahu perangai dia, Allah kenal hati budi dia. Ya Allah nak beri kebaikan kepadanya, dan Allah detikkan dalam hati orang ini untuk hadir dan datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi kita minta semua dengan Allah supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita ni istiqamah pada jalan ketaatan seperti ini sampailah bila-bila, sehinggalah kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Sebab bukan senang tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala nak letak kita duduk menjadi tetamu Allah Azza wa Jalla. Saya nak sebut tuan-tuan sekalian, mana-mana orang atas dunia ni dia dah tak mampu nak jadi tetamu Allah. Lalu bagaimana mungkin dia nak menjadi tetamu Allah Ta'ala waktu dia bangkit pada hari kiamat? Orang ini Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan pandang wajahnya. Bahkan Allah tak akan ada hirau tentang dia. Allah benci tengok muka dia. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran Al-Karim, kata silap saya dalam surah Taha, Allah menyatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah menyatakan barang siapa yang atas dunia ni dia dah gagal untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barang siapa yang atas dunia ni dia dah tak mampu nak menjadi ataupun dia dah berpaling daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya dia tak ingat ke Tuhan dia. Kadang-kadang buat azan di waktu sehari semalam, kita yang dengar ini kadang-kadang buat macam tak dengar je. Ya, sikit pun tidak menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk datang ke masjid sama ada untuk mari sembahyang berjemaah
ataupun mari duduk dalam majlis ilmu seumpama ini. Orang ini termasuk dalam kalangan mereka yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu? Sebab kita kena faham tuan-tuan sekalian, setiap kali kita dengar laungan azan, sebenarnya itu adalah seruan dan panggilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang beriman kepada Allah, dia akan tetap hadir, dia akan tetap menyahut seruan tersebut walaupun sesibuk mana pun dia. Walaupun apa juga pekerjaan yang dia buat pada masa itu, bila dengar saja orang azan, sifat orang yang beriman pada Allah Taala, dia sanggup tinggalkan segala-galanya demi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini sifat orang yang beriman. Kalau tidak, orang ini dikira lagi orang yang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang sibuk dengan urusan kerja dunia dia sehingga lupa nak menjadi tetamu Allah. Orang ini lupa pada Allah. Katanya Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bagi mereka ini kehidupan yang sangat sempit atas dunia ini. Sempit macam mana? Dalam hati kita ni rasa satu perasaan yang tak tenang. Allah Taala beri dalam perasaan hati kita ini satu perasaan yang sekabut memanjang. Buat apa juga tak kena. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai masalah-masalah yang sangat-sangat banyak. Nampak tu? Tak pernah tenang. Walaupun dia tu kaya, walaupun dia ada harta yang sangat banyak, tapi dalam hati ni Allah Ta'ala beri tak tenang, tak senang duduk. Ditimpa masalah demi masalah. Setelah selesai satu-satu problem, datang lagi masalah yang lain. Walaupun dia ni banyak duit, rumah mewah dengan kereta banyak, menunjukkan bahawa harta kekayaan yang kita nak cari pagi petang siang malam ini sedikit pun tidak memberi kebahagiaan kepada kita. Ini ramai yang silap faham. Karena ada orang ingat kalau dia nak ketenangan, dia nak kebahagiaan, mesti nak kena ada duit banyak. Itu yang dia terpaksa kadang-kadang korbankan waktu yang sangat banyak semata-mata untuk mencari harta benda dunia ini. Akhir sekali, lupa kepada rumah Allah. Lupa pada tanggungjawab dia yang sebenar, iaitulah mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini, walaupun diberi kekayaan yang sangat banyak, akhir sekali, tuan-tuan sekalian, tak ada apa-apa yang diperolehi. Melainkan rugi saja. Dalam hati tak tenang. Betapa ramai orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang diberi harta yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhir sekali dalam hati ni rasa tak tenang, rasa sekabut. Duduk rumah besar tapi dalam hati rasa tak tenang. Boleh jadi Allah uji tak tenang tersebut dengan sebab sikap dan perangai perilaku anak-anak sendiri. Ada orang anak 5 orang, 5-5 tu tak pakarlah ke? Apa maksud tak pakar ni? Tidak menjadi. Tak menjadi sebagaimana yang kita nak. Hak nombor satu ambil dada. Contohlah. Walaupun tak ada kat sini pun. Hak nombor dua, apa nama ni jenis sosial. Jenis apa nama ni keluar malam balik pagi. Kita mak ayah ni sekabut tuan-tuan sekalian. Kalau kita ada anak seumpama ini. Jenis tak dengar kata ada. Ada orang diuji oleh Allah Ta'ala. Hati dia tak tenang dengan sebab perangai isteri. Ada orang perempuan ni jenis suka lawan cakap suami. Orang kata begitu, dia kata begini. Mulut duk pop mek, duk belembek, duk beletek. Ada orang diuji dengan masalah oleh suami sendiri. Suami jenis mengih, ada jenis garang, tak tutup pasang. Nampak tu? Buat air masin sikit, mak air masin ke? Buat air manis sikit, nyebelan bek. Nampak tu? Ni dah reti buat air sungguh, dia kata. Nampak tu? Orang suruh buat teh air, dia buat teh air. Isu kecil je. Tapi ini bengih punya garang, marah. Serabut kita orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan keadaan seumpama ini. Nampak tu? Dalam hati sering diuji dan diuji. Tak tenang dalam hati. Ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Bagi mereka, kehidupan yang sangat sempit di atas dunia. Tak cukup setakat itu, bila bangkit pada hari kiamat kelak, kata Allah, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kami akan usir mereka daripada kuburan mereka kepada mahsyar dalam keadaan dibutakan mata oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, akhirat besok satu negeri yang kita tak nampak tengok.
Atas dunia ni, kalau Allah butakan mata kita, kita dah tak mampu nak hidup dengan baik. Ni daripada masjid ni, nak pergi balik ke rumah kita, kita tahulah jalan laluan harian, kita tahulah. Sebab ada mata kita boleh melihat dan sebagainya. Tapi kalau Allah Ta'ala beri mata kita buta, tak boleh nak balik rumah. Tak usah kata nak balik rumah, nak keluar daripada masjid ni, terpapah habis langgar pintu, jatuh tangga dan sebagainya. Kalau Allah butakan mata kita pada saat ini. Cuba bayangkan kalau di akhirat nanti, satu negeri yang, satu tempat yang kita tak pernah nampak tengok, tak boleh kita nak imagine. Bagaimana keadaan manusia pada masa itu kalau Allah Subhanahu wa taala bangkitkan diri dalam keadaan dibutakan mata oleh Allah Azza wa Jalla wal iyadzu billah. Orang yang dibutakan mata oleh Allah ni tuan-tuan sekalian, akhir sekali dia tanya pada Allah. Dia tanya pada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa hari ini kamu bangkitkan aku dalam keadaan aku dibuta? Sedangkan di dunia dulu aku nampak jelek. Nampak tu? Kenapa kamu bangkitkan aku hari ini atas dunia ni, di akhirat ini, dalam keadaan aku dibuta, sedangkan aku di dunia dulu aku nampak jelek? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah sewaktu kamu hidup di dunia dulu, kamu banyak lupa kepada aku, kata Allah. Orang azan 5 waktu sehari semalam, kamu dengar sikit pun tak datang hadir jadi tetamu aku, kata Allah. Nampak tu? Kamu banyak melupai aku atas dunia ini. Nak baca Quran barang satu muka sehari pun kita rasa macam dah tak sempat nak baca. Nak puasa Isnin Khamis jauh sekali. Nak duduk dengar kuliah subuh sekejap dalam majlis ilmu, kita rasa payah. Kalau mari duduk pun tidur je. Nampak tu? Orang ini termasuk dalam kalangan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu banyak lupa kepada aku, kata Allah. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah pada hari kiamat ini, giliran aku pula melupakan kamu. Allahu akbar. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kalau boleh minta sungguh dengan Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala, tolong biar kalau boleh Allah ni jangan lupa sekali-kali pada kita. Dan kita nak Allah selalu ingat kepada hamba-hamba dia. Itu kita sendiri. Dan kita kena faham, kalau kita nak suruh Allah selalu ingat pada kita, syarat dia, kita dulu kena ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak suruh Allah Ta'ala tak lupa pada kita, syarat dia, kita dulu jangan lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim muslimat sekalian. Sebab tu kadang-kadang, ya, kita ni tengah duduk sehat-sehat ni dah, tiba-tiba Allah Ta'ala beri kita sakit. Allah beri kita sakit ni sebab apa dia? Adakah kerana Allah benci pada hamba-hamba dia? Tidak. Tapi Allah beri kita sakit ni kerana apa dia? Kerana Allah sebenarnya telah terlalu merindui hamba-hambanya. Allah rindu nak dengar hamba dia ni sebut nama Allah. Allah rindu nak tengok hamba dia teringat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebagai Tuhan yang buat manusia, Allah tahu benar, Allah tahu benar jenis bangai manusia ni ramai dalam kalangan mereka bila diberi nikmat kesihatan oleh Allah. Ramai dalam kalangan mereka yang lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni dia tak boleh sehat sikit. Sehat maksiat pada Allah, engkar pada Allah Taala. Sebab tu orang bila sehat Allah Taala beri sakit. Karena biasanya orang sakit dia keingat pada Allah. Kalau tu terfikir, yang jenis duduk maksiat tepi jalan, yang duduk apa, duduk di disko-disko, duduk minum arak, duduk joget, duduk makan haram, duduk ambil rasuah, semua yang sehat-sehat mereka tu. Betul ke tidak? Mana senyap tidur. Awak tidur. Saya biasa kalau saya ceramah tuan-tuan, setengah jam baru orang tidur. Ni pagi ni 15 minit tidur tu. Dapat tiang, dapat dinding, tak ada apa dah lah. Aku seorang je bercakap pagi. Minum air dulu sekejap. Bismillah. Boleh dah? Sekejap ini, kuliah subuh tak lama.
Bak penceramah pun nak tidur juga. Itu punya bendanya. Semua dalam keadaan mereka yang jenis maksiat pada Allah tu, hak jadi duk joget di disco-disco tu, semua hak sihat mereka tu. Kadang tuan-tuan tengok orang minum arak, duduk joget, duduk karaoke, orang sakit ke nak? Dia ni apa ni naik motosikal waktu petang. Nampak tu? Langgar di baik dia, jatuh patah kaki. Nampak contoh lah, misal. Patah kaki, doktor pun simen kaki. Daripada peha ni sampalah ke kaki bawah. Kaki keras tak boleh nak. Leher dia ni pakai. Allah apa benda panggil tu? Pakai benda tu lah. Benda-benda tu lah tuan faham lah apa benda-benda tu. Jadi tengkuk dia tak nak gerak. Sakit lah maknanya. Tengok-tengok malah kangen duk joget di situ. Ada tau? Tak ada pernah berlaku. Kenapa dia? Dia sakit tu. Orang sakit biasanya dia takut nak bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah tahu manusia bila diberi nikmat kesihatan padanya, ramai dalam kalangan mereka yang lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Allah bila tengok kita sihat, kadang-kadang Allah bagi sakit. Sebab Allah tahu waktu manusia ni bila dia sakit, automatik dia akan sebut nama Allah. Kebanyakan mereka ya tuan-tuan, dia akan sebut Allah, Allah. Waktu itu, waktu diteringat pada Allah, dia memanggil-manggil Allah. Waktu itu Allah paling sayang dan paling rindu pada hamba-hamba dia. Lamanya hamba aku tak sebut nama. Lamanya hamba aku tak ingat pada aku. Kenapa? Bila dia sihat, dia lupa pada aku. Aku beri sakit baru nak teringat pada aku. Allah cukup rindu pada hamba-hamba dia. Yang betul. Kan itu terkadang kita tengah sihat, Allah beri sakit dia. Bila cek hospital ada kencing manis, darah tinggi, jatuh lubang, gaul, macam-macam penyakit dilewat-lewat usia seumpama ini. Kerana Allah dah rindu. Lama dah Allah beri peluang kamu sihat. Kamu sikit pun tak ingat pada aku, kata Allah. Akhir sekali hari ini bila sakit baru kamu nanti ingat pada aku. Allah rindu pada hamba-hamba ini. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita nak ingat pada Allah, nak sebut nama Allah, jangan tunggu sakit. Tolong jangan tunggu sakit. Jangan nak mati seksa baru nak teringat pada Allah. Jangan bila dah apa nama ni dah sakit, dah dilewat usia baru nak berjinak-jinak dengan rumah Allah. No, jangan. Kita waktu sihat seumpama ini perbanyakkan sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita duduk seorang-seorang sebut nama Allah banyak-banyak. Kalau boleh lidah kita ni biar duduk letih, biar letih kerana menyebut nama Allah. Itu yang terbaik. Bibir kita ni kalau boleh biar letih kerana menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk seorang-seorang dalam masjid, time-time waktu duha ataupun waktu kita lepas-lepas sembahyang, kita munajat kepada Allah waktu sepertiga malam, tak ada orang dengan kita. Nampak tu? Duduk seorang-seorang sebut nama Allah. Allah, 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 ya Allah, 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 ketahui olehmu hanya dengan kamu ingat kepada Allah Ta'ala sahajalah menenangkan hati kamu. Ini ubat ni, ubat ketenangan. Lepas tu kadang-kadang kita selalu kadang-kadang terlepas pandang tentang perkara ini. Kita kalau stres sikit, nak ambil ubat penenang. Stres sikit, nak buat benda bukan-bukan.
Sedangkan ubat kepada stres, tekanan yang ada dalam jiwa ini, iaitulah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Batu setiap orang yang ada problem, dia rasa tension dengan kehidupan dia, dengan keluarga dia, dengan dunia ni, dia rasa tension, tolong tak sah cakap banyak, ambil wuduk, semayang dua rakaat. Nampak tu, kerana melalui jalan solat dan sembahyang sajalah, kita akan mampu ingat kepada Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan sekalian, tahu ke tidak, bila kita selalu berzikir pada Allah, lidah ni akan sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya di sana Allah Ta'ala telah pun mengampunkan setiap dosa-dosa yang kita ada. Nampak tu? Kerana yang penyebab kepada tak tenang ni, yang penyebabkan pada hati sekarang ini, diuji oleh Allah Ta'ala dengan macam-macam ujian ini, boleh jadi dengan sebab dosa yang terlalu banyak yang kita buat sebelum daripada ini. Nampak tu? Kerana dosa ni lah antara kesan yang sangat besar, menyebabkan hati tak tenang, semayang tak khusyuk, hidup rasa serabut memanjang kerana dosa lepas-lepas yang kita buat. Nampak tu? Semua benda nak buat baik tak jadi lagi, rasa macam susah nak buat. Betul lah kata apa yang disebut oleh apa ni Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali dia kata apa dia? Dia kata innasiqat adh-dhunubi tamna'u min khifati al-ibadah. Sesungguhnya dosa yang terlalu banyak yang kita buat sebelum daripada ini, dia mengikat hati kita daripada terus berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat baik susah. Ini dosa, kesan dosa yang kita buat sebelum daripada ini. Nampak tu? Kadang-kadang kita nak apa nama ni, nak semayang pun tak khasyuk. Nampak tu? Kalau duduk dalam majlis ilmu sekejap, rasa dah lenguh lah. Nampak tu? Rasa macam boring lah. Rasa macam nak tidur, rasa macam-macam rasa. Nampak tu? Tapi kalau duduk tengok cerita drama, nampak tu? Tak pernah nak rasa bosan. Nampak tu? Ada tengok cerita tu, cerita ni. Kalau cerita Hindustan tu, hari Sabtu, pukul 3, 4, pukul 3 petang, atau pukul 6 tu. Jangan tu. Kalau 3 jam rasa macam tak cukup rasa. Nampak tu? Tapi dengar kuliah sekejap rasa penat. Kalau baca surat khabar 2, 3, 4 muka boleh tahan lagi. Tapi baca Quran tak sampai satu muka, dah merasa dah boring, mengantuk. Nampak tu? Ini antara kesan dosa-dosa yang sangat banyak yang pernah kita buat sebelum daripada ini. Sebab itu hati tak pernah nak dapat tenang. Nampak tu? Kadang-kadang baca apa nama ni, dengar-dengar lagu tak apa 3-4 jam pun. Nampak tu? Bawa kereta dengar lagu kan. Tapi kalau dengar Quran sikit, ngantuk lah. Nampak dengar Quran? Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. Itu jarang kalau kita tengok orang-orang yang travel jauh-jauh, jarang ada pasang ayat Quran. Takut terbabah masuklah agama kufah gitu. Sebab biasa orang dengan Quran ni dia akan mengantuk. Ini di antara kesan-kesan dosa yang terlalu banyak yang kita buat sebelum daripada ini. Ini berat ni tuan-tuan. Nampak tu? Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita dianjurkan supaya selalu bertaubat kepada Allah dan selalu menyebut zikrullah. Kerana ini jalan yang terbaik untuk diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua orang dosa, semua orang ni buat dosa pada Allah. Tak ada orang yang terlepas daripada buat dosa pada Allah. Nampak tu? Kerana itu disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Nabi kata apa dia? Nabi kata kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam ini dia melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat dosa dan kesalahan ini ialah mereka yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu? Artinya siapa-siapa pun akan buat dosa kepada Allah.
Dia lain daripada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua sekali buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya dan tuan-tuan sekalian. Tak usah sembanglah. Semua orang buat dosa kepada Allah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Sebaik-baik mereka yang buat dosa kepada Allah Taala ini ialah orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Nampak tu? Kullu bani Adam khata'. Tak terlepas anak Adam ni buat dosa. Khata' maknanya banyak dosa. Dia khata' ni di bahasa Arab, dia mula asal kata khata'. Khata'. Khata' ni bukan bahasa Terengganu tu, dia tu khata'mu tu lain tu. Ini dia khata' atau wazan fa'al. Dia kalau satu kesalahan dia panggil khata'. Eh? Kalau banyak salah khata'. So setiap orang kata Nabi buat silap. Tapi sebaik-baik orang yang buat silap dan dosa ini ialah mereka yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan makna istighfar yang sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebab itu kita dianjurkan supaya selalu bertaubat, jangan miss walaupun satu hari dengan boleh deh. Walaupun satu hari jangan miss untuk bertaubat istighfar kepada Allah taala dengan sebanyak-banyaknya. Namun sebab di sana Allah taala beri keampunan pada kita. Saya dah sebut tuan-tuan sekalian. Sekali saja kita sebut astaghfirullahalazim. Eh? Bila kita sebut astaghfirullahalazim, Allah Ta'ala akan beri satu keampunan terhadap dosa yang pernah kita buat. Satu, ini janji Allah. Tersebut satu lagi astaghfirullahalazim, Allah ampunkan satu lagi dosa daripada kita. So kalau kita sebut banyak-banyak kali, diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam satu hadis dan satu riwayat, Nabi kata dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, inni atubu ilaihi fi yaumin aktsaru min 70 marrah. Aku bertaubat kepada Allah Taala, yakni beristighfar kepada Allah Taala dalam masa sehari itu lebih daripada 70 kali sehari. Dalam riwayat yang lain mengatakan 100 kali sehari, lebih daripada 100 kali sehari. Oh, itu Nabi yang dijamin syurga oleh Allah, yang maksum, yang tidak diberi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ni bukan Nabi, orang awam yang biasa. Paling-paling tidak pun kita buat 100 kali lah, 100 kali. Namun bertaubat pada Allah, istighfar pada Allah 100 kali sehari. 100 kali ini kalau kita kira senang ni sebenarnya tak payah mana pun, tapi sebab kita tengok jumlah tu banyak, itu yang jadi rasa macam berat nak buat. Sebenarnya kalau setiap kali lepas pada semayang, katakanlah semayang ni 5 waktu kan, yeah? Setiap kali lepas semayang kita istighfar pada Allah Ta'ala 20 kali sahaja. 20 kali setiap kali lepas semayang. So kalau 5 waktu dah jadi, kali 5 dah jadi 100. Dan lepas semayang 20 kali tu sekejap je, tak sampai 1 minit pun kalau kita istighfar 20 kali selepas daripada semayang. Astaghfirullah, 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 sampai 20 kali. Cuma selebihnya terserah kita lah, maknanya kita nak teruskan atau tidak dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bertaubat pada Allah. Tuan-tuan sekalian, ada orang, setengah orang dia kadang-kadang macam tak yakin dengan keampunan Allah Ta'ala. Ya, boleh jadi dengan sebab dia ni buat dosa terlalu banyak sebelum daripada ni, dia tak yakin yang Allah Ta'ala ni boleh ampunkan dosa dia. Sebab dia tahu waktu muda dia, waktu di zaman jahiliah dia banyak buat dosa kepada Allah Ta'ala. Sebab biasalah tuan-tuan, setiap orang ni dia ada waktu silam. Setiap orang dia akan ada waktu zaman gelapnya, zaman jahiliahnya ada. Ya. Boleh jadi kita ni yang datang masjid apa nama dia, duduk majlis ilmu ni mungkin dalam 5-6 tahun dulu. Nampak tu? 20 tahun lepas kita duduk mana? Kalau kita fikir balik, 20 tahun lepas kita duduk kat mana?
30 tahun lepas kita duduk kat mana? Adakah kita dah melazimi majlis ilmu seumpama ini? Kalau ya, alhamdulillah. Tak nampak tu. Siapa yang beri hidayah kepada kita pada hari ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap orang diberi oleh Allah waktu silam. Dia dengan banyak dosa di waktu zaman dia lara dulu, tak apalah. Ada setengah orang ni tuan-tuan, dia tak yakin dengan keampunan Allah. Dia tak yakin dengan keampunan Allah. Dia rasa Allah ni ampun ke tidak dosa. Sebab dia sedar dosa yang dia buat sebelum daripada ni terlalu banyak. Dengan dosa zina ni contohan. Dengan dosa minum marah, dia judi, dia makan haram, terlibat rasuah dan sebagainya. Saya nak sebut tuan-tuan sekalian, pada pagi yang mulia ini, kalau kita menghadap Allah Ta'ala, kita bawa pada Allah, bawa menghadap Allah Ta'ala dengan dosa-dosa yang tersangat banyak. Katakanlah dosa yang kita buat itu penuh. Bainas sama'i wal ard, antara langit dengan bumi, penuh langit bumi. Bila kita bawa menghadap Allah dosa-dosa ini, saya nak sebut tuan-tuan sekalian, Allah sikit pun tak heran dengan dosa-dosa yang kita buat sebelum daripada ini. Kenapa dia? Kerana keampunan Allah itu lebih luas daripada segala-galanya. Itu kita kena letak dalam hati kita satu keyakinan bahawa Allah ini adalah Maha Pengampun. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah ni apa yang dia nak daripada kita, iaitulah hamba dipertaubat kepada Allah. Sebab Tuhan tahu selagi kita bukan maksum, kita berisiko untuk buat dosa kepada Allah Ta'ala setiap hari, every day, tak pernah terlepas. Kalau kita fikir balik, ada ke tidak sepanjang hari yang berlalu ini, sama ada semalam, kemarin dulu, minggu lepas, bulan lepas, even tahun lepas sekalipun, ada ke tidak satu hari yang berlalu ini kita tak pernah buat dosa langsung pada Allah Ta'ala? Jawabnya tidak. Dalam setiap hari mesti ada satu dosa kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada dosa itu kecil ataupun besar, sama ada kita sedar ataupun tidak. Nampak tu? Kerana kita bukan maksum, so kita terdedah dengan buat dosa yang tersangat banyak kepada Allah Ta'ala. Dan Allah tahu tentang perkara itu. Kan itu apa yang Allah Ta'ala kehendaki daripada kita, iaitulah wa khairul khata'in, kata Nabi, setiap sebaik-baik orang yang buat dosa dan kesalahan ini ialah orang yang selalu bertaubat pada Allah. So Allah nak daripada kita supaya kembali kepada Allah Ta'ala. Lepas tu dalam satu ayat Quran, Allah Ta'ala sebut, ayat ini seakan-akan memberi satu pengharapan bagi orang yang maknanya dah give up dalam kehidupannya. Allah Ta'ala kata apa dia? Tuan-tuan perhatikan ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala kata kepada dia, katakanlah kepada hamba-hamba, wahai hamba-hamba yang mana sebelum daripada ini dia pernah dia pernah terlanjur bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan macam-macam jenis maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu berputus asa daripada memohon keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia Maha Pengampun. Allah boleh mengampun semua jenis dosa-dosa yang kita ada sebelum daripada ini. Nampak tu? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Mencintai kepada seluruh makhluk dan hamba-hamba-Nya. Ini kata silap saya surah Al-Qamari. Allahu Akbar. Az-Zumar ayat 53. Ini tuan-tuan boleh tanda balik cek semua. Ini satu ayat yang disebut oleh Allah. Tuhan kata boleh, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu berputus asa daripada rahmat Allah dan pengampunan daripada Allah. Allah ni tuan-tuan, dalam ramai-ramai orang, Allah paling benci bagi orang yang berputus asa daripada memohon keampunan Allah. Tak suka. Kita memang buat dosa banyak, tahu. Allah tak nak ambil part apa yang kita buat lepas-lepas tu. Kita gangster, kita abang long kawasan mana-mana, kita ayah muda ke, Tuhan tak nak ambil tahu langsung tentang ini. Apa yang Allah nak beritahu kita, kalau kamu sudi nak minta ampun dengan aku, aku hanya tahu nak mengampunkan kamu, itu saja.
Sebab itu kita selalu beristighfar pada Allah, never give up, tidak berputus asa pada Allah. Saya tuan-tuan sekalian, baru-baru ni saya teringat dalam 2-3 bulan lepas saya ada terbaca satu dalam web internet, ya. Sebelum tu tuan-tuan saya nak tanya satu benda. Kita sebenarnya kuliah subuh kita ni berhenti pukul berapa? Waktu tuan-tuan nak tanya saya nak bawa lama ni cikgu kata biasanya sini pukul berapa berhenti? Saya minta maaf, ini first time datang tu pun tadi menggantikan saya, Ustaz Firdaus call pukul berapa tadi tu, dia minta tadi dia kurang sihat hari ni, so dia okay, salam pada semua jemaah. Pukul berapa biasa Ustaz? 7:30. Sekarang pun amboi, 7:30 lambat lagi tu, leceh buruk lapor ni tuan-tuan, jangan macam tu, leceh ni. Sikit je lah, tak lama-lama nak subuh ni, nanti lentok semua leceh. Baik, ada 2-3 bulan lepas saya tengah masa tu saya buka lama satu lama web kan, kita ada jumpa satu Syekh Arab, nama dia Al-Syekh Mansur As-Salimi. Kata saya yang sama-sama nak google ni, tengok dari YouTube. Saya jumpa satu syair. Saya nak kata dia macam nasyid, tak nasyid, syair tak syair. Dia lebih kepada munajat seorang hamba Allah. Dalam bahasa Arab, bila saya try check balik makna dia, baru kita dapat faham bahawa sesungguhnya munajat itu dia mengisahkan tentang seorang hamba Allah yang boleh jadi dia terlalu banyak buat dosa pada Allah. Macam kita lah, buat dosa lepas tu bertaubat kepada Allah. Buat dosa taubat, buat dosa taubat, dan kita selalu mengulangi perkara tersebut. Ya. Kadang-kadang dia buat dosa pada waktu pagi, malam dia insaf, dia rasa menyesal, dia bertaubat pada Allah pada waktu malam. Kadang-kadang dia buat dosa pada Allah Taala pada waktu malam, dia rasa insaf, menyesal pada waktu pagi, waktu subuh macam ni, dia bertaubat kepada Allah. Bila dia lupa, dia ulangi lagi maksiat tersebut. Apa yang bagus dia ni? Dia tak pernah berputus asa daripada memohon keampunan Allah. Itu yang bagus. Dia berterusan. Kalau kita dah bila buat dosa pada Allah, rasa dah macam tak rasa apa-apa dah. Saat yang paling bahaya yang berlaku dalam kehidupan seorang yang beriman itu sebenarnya, bila dia buat dosa pada Allah, dia tak rasa apa-apa lagi dah. Tak rasa bersalah, tak rasa, rasa macam biasa je. Ini saat yang paling bahaya yang berlaku dalam diri kita. Minta jawab dengan Allah. Tapi syairnya maksud memberi maksud yang cukup-cukup mendalam dan padu makna. Saya ingat dia sebut dalam syair dia kata, "Sa'ukbilu ya khaliqi min jadid kama anta min
beri maksud yang cukup besar dan mendalam makna. Allahu Akbar. Tuan-tuan, anggur-anggur ni bangga. Takut anggur tadi. Dia kata apa dia, tuan-tuan? Dia kata, sa'ukbilu ya khaliqi min jadid. Ya Allah, ya Tuhan, sekali lagi pada saat ini aku datang menghadapmu ya Allah dengan membawa dosa-dosa yang sama ya Allah. Kama anta minni ilahi turid, sebagaimana yang kau selalu inginkan daripadaku untuk sentiasa bertaubat kepada-Mu ya Allah. Tengok cara ayat disusun tuan-tuan, menarik. Wa arju idza anta taqbaluni, dan aku sangat berharap daripada-Mu ya Allah agar Engkau menerima permohonan maafku kepada-Mu ya Allah. Jinanal khuludi wa minkal mazid, kurniakan balasan syurga serta tambahan nikmat daripada-Mu ya Allah. Dan ada banyak-banyak disebut tu tuan-tuan sekalian. Saya paling-paling tersentuh bila satu part dia kata apa dia? Dia kata asaituka rabbi fahamhaltani. Ya Allah ya Tuhanku, aku telah sering melakukan maksiat terhadap-Mu ya Allah, namun Engkau masih juga berlaku lembut terhadap. Wa tasturuni ramma anni anid, dan Engkau tutupi segala aibku padahal akulah hamba-Mu yang derhaka ya Allah. Tengok, la haula wala quwwata illa billah. Kita ni tuan-tuan sekalian setiap hari buat dosa dan maksiat pada Allah. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Kita setiap hari buat dosa pada Allah. Tapi Allah, seringkali kita buat dosa tu, Allah selalu berlaku lembut terhadap kita. Apa dosa yang kita buat, Allah tak terus perjahannamkan kehidupan kita. Sebaliknya Allah siap beri peluang. La taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kamu berputus asa daripada memohon keampunan aku, kata Allah. Kata Allah ni kerja dia, bukan nak azab hamba-hamba dia. Tapi Allah beri peluang. Apa dosa yang kita buat sekalipun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yaqbalu taubatan an 'ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Dialah Allah yang menerima seluruh taubat hamba-hamba dan memberi kemaafan kepada seluruh dosa dan kesalahan hamba-hamba. Allah selalu berlaku lembut terhadap kita. Dalam kita duk makan haram, Allah taala beri tambahkan rezeki, tambahkan harta, tambahkan segala-galanya. Dalam kita lupa, seringkali kita lupa nak baca Quran, bukan setiap hari, kadang-kadang seminggu tak baca lagi, Allah tambahkan lagi rezeki kita. La haula wala quwwata illa billah. Wa tasturuni ramma anni anid, dan Engkau tutupi segala aibku ya Allah, padahal akulah hamba-Mu yang derhaka ya Allah. Allahu akbar. Kita minta sekalian Allah tutup aib kita. Apa dosa yang kita buat, bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah. Betul ke tidak? Apa dosa yang kita buat, Allah sikit pun tak beritahu orang. Kita ni nampak baik, nampak mulia, nampak muka macam orang beriman, dengan jubah, dengan janggut, dengan kopiah. Nampak bagus kenapa? Kerana Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, tak ada seorang pun dalam kalangan manusia ni, dia rasa mulia sesama dia, tak ada. Kita ni banyak Allah jaga. Kenapa dia? Allah selalu buat baik pada kita. Dan Allah tutup aib kita. Allah tak malukan kita depan orang. Walaupun meskipun kitalah dalam ramai-ramai, kitalah kalau kitalah yang paling derhaka pada Allah. Tapi Allah tak beritahu kan. Kenapa dia? Li'annaka Rabbi ghafurun wadud rahim. Penyayang dan maha mencintai kepada seluruh makhluk dan hamba-hamba. Allah ni dicukup sayang dan kasih pada hamba-hamba dan semua ciptaan dia. Termasuklah ciptaan Allah itu kita semua. Saya dan tuan-tuan sekalian,
Dan sebenarnya kita lupa yang Allah Ta'ala ni dah lama kasih dan sayang pada kita. Tapi kita selalu mana tidak membalas budi daripada Allah, selalu bermaksiat pada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita bertaubat pada Allah ni, tolong jangan ada waktu-waktu yang tertentu. Setiap kali lepas mayang, tolong bertaubat. Setiap hari kita bertaubat, istighfar pada Allah, sebut astaghfirullahalazim. Kalau boleh munajat, kalau setiap munajat kita tu dia kita sebut nama Allah banyak-banyak, kita istighfar. Mudah-mudahan di sana Allah berikan kita keampunan. Daripada situ jugalah Allah Ta'ala kurniakan dalam hati ni ketenangan yang kekal buat selama-lamanya. Kerana itulah yang didambakan oleh semua orang mukmin yang duduk dalam muka bumi ni, ya. Jadi saya doakan pada kita semua, saya dan tuan-tuan sekalian diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi keridaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya kira cukup setakat itu dulu untuk kuliah subuh kita pada pagi ini. Kita pun lewat nampak tuan-tuan tengok jam, tengok ustaz, tengok jam, tengok ustaz, rasa selama tu juga tu. Jadi kita berhenti tu, kan? Dan jadi insya-Allah tuan-tuan sebelum kita habis ni, saya ambil kesempatan sikit. Sebenarnya mana-mana tempat saya pergi pun biasanya saya akan mengumumkan sumbangan dana bagi kita punya pusat tahfiz dan bahasa Arab. Saya namakan dia Ma'had Darul Wafa. Pusat tahfiz kita ni sebenarnya baru lagi ditubuhkan di bawah kelolaan saya sendiri, dibantu oleh beberapa rakan-rakan ustaz yang lain. Kita sekarang ni kita dalam proses nak ambil satu bangunan yang kita cadangkan untuk memang nak buat satu kompleks tahfiz kita di situ. Cuma buat masa ni tuan-tuan sekalian, saya hanya menyewa dua rumah yang kita jadikan sebagai asrama sementara bagi pelajar-pelajar. So biasalah tuan-tuan, pusat-pusat tahfiz mana-mana tempat pun biasanya dia tidak ada mana-mana supporters yang tetap daripada mana-mana pihak, sama ada kerajaan maupun swasta. Biasanya memang bergantung penuh, kita bergantung penuh kepada keuangan orang ramai, individu-individu yang ikhlas yang nak membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So daripada sudut maintenance-nya, rumah sewa bulanan dengan makan minum lagi, gaji staf-staf kita banyak sangat yang diperlukan untuk sekalian. So saya ada lagi ni buat tabung, mana hilang? Ada, tu. Di belakang tu ada tabung. So tuan-tuan boleh, siapa-siapa yang ikhlas nak menyumbang visa bulan ni, saham akhirat kita kira. Sebab saya kira ramai orang terlepas pandang. Sebenarnya antara fadilat kita berinfak ataupun kita infakkan sebahagian harta kita fisabilillah, sebenarnya ini salah satu jalan juga untuk diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosa. Atau orang kalau dia rasa banyak dosa pada Allah, makin banyak harta yang dikeluarkan pada jalan Islam. Mudah-mudahan dengan sebab berkat daripada sedekah itulah Allah Ta'ala beri keampunan terhadap dosa. Di samping kelebihan-kelebihan yang lainnya, tuan-tuan maklumlah. Nampak tu? Pahala tersebut berpanjangan sehingga ke alam barzakh dan sehingga ke hari kiamat. Jadi siapa-siapa yang nak menginfakkan tu boleh, insyaAllah. Boleh, tu yang pertama. Yang kedua, saya juga minggu ni saya fokuskan kepada dana untuk pelajar-pelajar kita dan apa nama ni, sahabat-sahabat kita yang sekarang ni sedang melanjutkan pengajian di luar negara. Diorang ni tuan-tuan sekalian pergi atas belanja sendiri. Akhir zaman ni gitulah, kalau kita nak belajar agama memang tidak ada mana-mana scholarship, ya? Tidak ada tajaan daripada mana-mana pihak. Mereka kalau kata nak ambil bahagian tibbiyah atau hendasah, ambil bahagian medik ataupun engineering, berubah-ubah orang nak tajam. Nampak tu? Tapi orang nak ngaji agama ni yang ada pinjaman dan sebagainya, itu melecehkan kita sebenarnya. Ya? Jadi ramai dalam kalangan sahabat-sahabat kita, student-student kita hari ini yang pergi belanja tu atas belanja sendiri. Dan dalam kalangan mereka bukan orang senang-senang, ya? Jadi kadang-kadang terpaksa turun padang mencari dana tersendiri semata-mata nak belajar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. So saya memang mengharapkan bantuan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sama-sama kita pakat support, pakat-pakat bantu, ya? Ataupun siapa-siapa ada nak beri zakat harta ni, boleh diberikan tak asnah fisabilillah. Nanti jumpa dengan saya. So untuk sumbangan tu sekandikan saja, nanti kita akan agih-agihkan. Itu yang kedua lah. Sebab sekarang ni
dalam satu grup tu ada 20 orang yang pergi belajar. Ya. Kos seorang untuk setahun lebih kurang dalam RM10,000 lebih. Sebab saya dulu pernah mengalami masalah yang sama. Kita faham benar. Bila kita mengaji agama ni, isu yang paling besar je ialah kewangan. Dari sudut pembelian kitabnya, rumah sewanya, visa tahunan, yuran tahunan, cukup-cukup banyak. Tambah-tambah pula duit kita sekarang ni jatuh. So perbelanjaan tu makin tinggi yang kita kena keluarkan. Itu tuan-tuan maklum lah. So siapa-siapa yang rasa nak menginfakkannya, nak beri tajaan secara bulanan ke, boleh jumpa dengan saya lepas daripada ini. Akhir sekali sebelum kita berhenti, dengan saya ini saya bawa sedikit lagi stok apa nama ni, album yang kedua, itu album yang terbaru yang saya buat. Album ni album zikir-zikir. Itu dalam mana kotak itu. Ha, tapi tu. Boleh minta satu? Tolong. Satu skipping. Album ni saya buat ni tuan-tuan, tujuan dia untuk dana bagi kita punya inilah, kita punya madrasah. Terima kasih tuan. Dana bagi kita punya madrasah. Sebelum ni saya ada satu album, album doa dan zikir, itu album yang pertama. Album yang pertama dulu konsep dia biasa, doa-doa zikir biasa je. Yang saya buat tu wirid-wirid lepas sembahyang, doa-doa lepas sembahyang, ya, bacaan-bacaan Al-Quran sikit. Cumanya ni album yang kedua atau kelainan yang saya buat. Nama dia saya namakan dia Al-Azkar. Orang tanya, Ustaz Al-Azkar tu apa? Al-Azkar ni jamak bagi perkataan zikir. Ya, kalau zikir satu lah, dia plural. Kalau banyak dia pakai Al-Azkar. So antara kelainan yang saya buat ni tuan-tuan, iaitulah saya cuba gabungkan dua elemen. Yang pertama, zikir-zikir yang dan diselangi dengan tazkirah-tazkirah yang ringkas. Nampak tu? Sebab ada orang dia terkesan dengan zikir. Ada orang dia dengar zikir tak layan sangat, tapi tazkirah dia dengar. Ada orang dengar tazkirah tidur tapi nak zikir baru nak celek. So saya cuba gabungkan kedua elemen ni, saya masukkan album ni. Ni album zikir-zikir biasa. Cumanya saya lakukan dengan lagu-lagu yang sedikit berbeza. Nampak tu? Dan ini yang diterbitkan oleh atau penerbitnya saya ambil salah seorang daripada Ahli Kumpulan Hijaz, dan juga dibantu oleh golongan profesional yang lain. Sekali dengan music arrangement ni by Moha. Kalau tuan-tuan kenal Moha ni, dia yang selalu main flute. Ni banyak lagu-lagu kat Malaysia ni orang ambil khidmat dia. So saya minta tolong Abang Moha untuk tolong hasilkan music arrangement. Memang cukup-cukup menarik dia buat. Bila kita dengar tu, kita menenangkan hati lah. Sebab dia memang pakar dalam, ini makanan dia lah dalam bab ni. So ini yang saya buat. Antaranya harga dia RM20. So tuan-tuan boleh beli sambil menderma ni. Nak beri lebih tak apa, tak salah. Sebab nak ambil rumah ni, ikut tuan-tuan nak beri berapa atas ikhlas masing-masing. Cuma jangan beri 19 sudah. Bukan aku. Jadi saya buat zikir 15 track semua. Termasuklah track yang pertama saya namakan dia Madah Taubat. Madah Taubat tu syair yang saya sebut tadi dalam bahasa Arab, yang dipopularkan oleh Syekh Mansur Asal ini. Saya cuba lagukan balik. Saya letak dia sebab saya nampak itu cukup menarik untuk tatapan semua, untuk semua orang yang nak dengar. So saya buat lagu lain sikit, disertakan dengan muziknya, saya letak dalam track yang pertama. So yang lain tu macam biasalah, Subhanallah, tapi dilagukan dengan lagu yang lain. Biasanya Hijaz ataupun Intim dia buat Subhanallah walhamdulillah. Tapi saya cuba buat kelainan. Yang tadi saya buat dapatkannya dengan saya hari ni lah. InsyaAllah.
Jadi pagi ni saya nak buat promosi sikit lah, kalau boleh nampak sambutan begitu memberasangkan. Kalau tuan-tuan ambil tiga ni, insyaAllah kita pergi dalam RM60 eh. Wallahualam. Kita menajak sikit pada Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أول وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء.
berlingkung